Assalamualaikum geng. Alright geng, selamat petang. Untuk aku melepas servis tadi pukul berapa daripada pukul 3. Siap tadi pukul 5. Aku sembis apa? Aku sembis tukar minyak brake depan belakang. Jenama ni lah Brembo, original Brembo. Jagi aku tunjuk. Lepas tu aku tukar hose brake daripada Racing Boy. Hose brake biru sebab motor aku color biru. Nak cari color merah, merah macam ramai sangat dah guna. Sebab adalah juga merah tu. Lepas tu throttle grip, hand grip kiri kanan pun warna biru aku tukar baru. Jenama Pro Taper. Ini pun sebab apa ni aku dapat apa ni sagu hati masa aku fundraise itu hari. Lepas tu aku pakai minyak hitam Motul 300V 1550 untuk pakai daily. Nak pakai untuk race pun boleh. Race jalan lita bukan jalan raya. Okay. Lagi apa aku buat? Brake pad baru. Dah tukar brake pad baru. And lagi tu je lah yang aku servis untuk hari ni. Okay, aku nak tunjuk yang apa benda minyak brake Brembo aku pakai tu. Sekejap. Okay, ini dia. Aku guna minyak brake daripada Brembo Dot 4 1000 ml, iaitu 1 liter lah. Ni minyak brake ni dah berapa kali aku sembis dah. Dah tinggal berapa ratus ml ni. 700, lebih kurang 700 ml lah. Bermana aku dah sembis minyak brake depan belakang 3 kali dah aku tukar minyak brake baru. Lepas tu aku pakai minyak hitam yang sekarang ni aku pakai untuk tukar yang barulah. Yang sebelum ni aku pakai UOS oil yang jenis Supreme Racing 1040. Tu harga dia dalam RM103, harga dia mahal. Tapi aku ada lagi satu tin, tak pakai lagi. Tapi disebabkan enjin Suzuki ni dia kena pakai lebih kurang 1.4 liter jika menukarkan dengan oil filter. Aku tak cukup lagi satu tin. Aku kena beli lagi satu. Tapi kebetulan aku ada minyak hitam ni spare yang dah lama aku beli tapi tak pakai-pakai. Dua botol lah, dua botol baru. Tak pakai, jadi sekarang ni baru aku nak pakai. Ni jenis packaging 2023 yang terbaru. Tapi yang 2024 pun dah keluar dah packaging minyak hitam yang baru, Motul. Dia punya design stiker tu dah lain dah. Alright, lain. Tu je lah yang aku servis hari ni. Yang tinggal cuma coolant aku tak servis lagi. Coolant nanti aku cari kat kedai. Kedai yang aku servis tu tak ada coolant yang aku nak. Yang paling recommended aku pakai coolant Motul Auto Cool Ultra Expert. Yang tu untuk tahan sejuk, tahan panas. Untuk sejukkan enjin, coolant, radiator apa semua. Yang tu aku recommend. Okay, itu saja aku nak review pada petang ni. Apa benda yang aku dah tukar, macam throttle grip, hose brake, brake pad. Lepas tu caliper ni pun aku servis dah, cuci dah, buang segala habuk-habuk apa semua. Grease pun dah tukar baru. Grease caliper, minyak brake baru apa semua. And itulah. Okay, itu saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan tekan loceng yang ada di tepi tu. Okay, ciao.